Ada unicorn. Papa, coba pakai lu tangan ini. Makasih. Makasih, gua lagi bunting. Nah, ini backyard-nya. Di foto keluarga di sini enak nih. Emang juga sering banget dia foto di mari, emang. Kok tahu sih? Ngintipin gua emang kepo banget. Emang lewat mulu FTP. Oh, gitu. Bet begitu. Ini apa nih? Kamar. Oh, kamar. Ini unik banget tuh kamarnya justru paling belakang. Iya. Otomatis. Emang ya. Masuk yuk. Tapi tangannya tadi bekerja begitu. Ah, itu cuma perasaannya, Pak. Lala baby. Ini kamar apa kantor? Bagus banget. Ya ampun, ini apa ya? Lu tetap kerja di rumah, di kamar. Ya cuman ngelihat ide-ide kreatif aja. Enggak, tadinya dia pengen punya ruang kerja sendiri, gue bilang, halah. Udah deh orang di suku senengan yang ngerumpal di kamar, udah mendingan di sini aja. Oh, jadi di sini lo kerja. Anak-anak masih suka tumplek di sini. Nah, itu ada kasur. Justru kamarnya dibikin gede tuh lihat ada kasur kan. Jadi kita taruh sini kalau weekend anak-anak pada tidur. Biar pada nginep di sini. Seru banget. Kamar mandi di mana kamar mandi? Kamar mandi. Nah, coba cari. Papa cari. Timbul pertanyaan. Gampil. Kok ada master bedroom tapi enggak ada kamar mandinya ya? Nah, ayo. Hai, mana dia? Sini apa? Gak ada lemari baju. Gue curiga yang ini. Mana? Curiga yang ini. Hah? Masa? Wah, bukan. Kayak ini mah walking closet. Walking closet? Walking closet beneran? Walking closet! Tuh, jam tangan. Jam tangan. Belt. Cincin. Kayak ini aksesoris lu doang semuanya. Iya bener. Ini kan gua pake sendiri. Ketahuan kan ya, yang suka dandan siapa? Ini lu semua. Mona cuma seiprit, seperempatnya doang Mona. Iya. Siapa Mona jam yang mana nih? Jam tangan lihat 1, 2, 3. Semuanya ini punya Indra Blasco. Karena Mona gak suka pakai jam. Gua gak suka pakai jam. Oh gitu. Dia gak suka. Ini. Tapi ada yang pernah dibeli gak dipakai gak? Ada. Enggak. Hah? Enggak pernah. Jam tangan kayak Bang Benny Cagur. Iya benar, benar. Ini nama Rapi Ahmad. Iya benar. Ah, harganya berapa? 250 juta. Tapi pencarian kamar mandi belum ada ini. Tadi barang kamu nak dulu gua penasaran. Dikit barang gua ya ampun. Rupanya bagaimana? Yang penting ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna putih, beres gue udah. Review dong. Oh Tuhan. Tas LP. Suka sih. Elvis Pitong. Oh, Pitong. Okay. Panjangnya di 28 cm. Ih, luar biasa. Lebarnya di 20 cm. Okay. Kulitnya ininya besinya bukan besi bakar. Oke, aman. Di dalamnya masih aman, tidak ada zipernya di sini. Dengan harga ini 47 juta. Oke, next-nya ini aku tahu harganya segitu ya. Ini udah pasti mereknya apa? Enggak, itu KW super. Saya punya. Yang KW-nya. Yang WKWK-nya punya. KWK. Belinya 6 juta. Lumayan kan 6 juta juga. Nah, yang ini gimana ini? Yang ini 30 cm di 28. Oke. Tidak bisa di bisa ditawar enggak? Bisa diseling? Enggak bisa ditawar, bisa ini. Berapa po? Ini harganya di harga 160. Aduh! Ini Cici, ini harganya 47, ini cuat. Wah. Cuat, masih baru. Enggak, belum dipakai. Sebentar, 1, 2. Udah. Biasanya kalau begitu dia minta. Oh gitu. Keluar rumah suka gitu. Ya udah, empat suka. Gitu. Oh gitu. Ini kayak di itu. Dendam. Dendam. Jadi anak gitu. Nggak jadi lah saya. Gue sering semua keluar rumah gue tepok. Oh gitu. Sebentar sih, sebentar dulu. Kegedean. Nggak jadi. Lewat. Iya. Oke, kita cari pencarian. Kalau mau nambahin boleh sih, Po. Mau nambahin, iya. Kalian suruh nambahin, Po. Ya, aku suruh nambahin. Kita juga agak dikasih orang. Nah, tadi kan udah nyari kamar mandi belum ketemu. Nah, coba di antara pintu-pintu yang ada di sini, di manakah kamar mandi? Oh, ya. Ini sudah bergerak-gerak. Oh, dia udah mulai bisa. Udah, ada garisnya nih, ada garisnya. Satu, dua, tiga. Yeay. Wow.